Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan, di mana Samsul Yusuf dan Putri Sarah setuju cerai 18 April ini. Perkawinan pelakon Putri Sarah Liana dan suaminya pengarah terkenal Samsul Yusuf akan menemui titik pengakhiran pada 18 April ini. Memetik sinar harian Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, hari ini menetapkan prosiding kes lafaz cerai pasangan itu, di mana pada tarikh tersebut, Samsu akan melafazkan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana. Menurut peguam yang mewakili Putri Sarah, Datuk Ekerdin Abdul Kadir berkata, Samsul dan Putri Sarah telah mencapai persetujuan untuk membubarkan perkawinan dengan cara baik serta aman. Bagaimanapun, antara terma-terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut, antaranya hadanah, nyuzus, muta'ah, nafkah, edah, dan harta sepencarian. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.